Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa ugutan diterimanya susulan kritikan terhadap Israel mengenai serangan di Gaza adalah dalam bentuk kenyataan oleh ahli parlimen Eropah. Semalam, Anwar mendedahkan perkara itu dalam himpunan Malaysia Bersama Palestin di Aziata Arena Bukit Jalil. Ada ahli parlimen Eropah yang bagikan, nanti kita beri keterangan yang jelas. Dan kenyataan-kenyataan mereka dan juga ada yang usul langsung dari salah seorang ahli parlimen Eropah dah mula. Tapi tak jadi masalah, jadi kita jangan hiraukan soal itu. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan. Kesempatan Ketua Polis Negara dan mereka akan uruskan, jadi saya tidak bimbang. InsyaAllah kita teruskan kerja kita. Kita terpaksa menyuarakan pandangan dari Malaysia. Ketika mendedahkan perkara itu, Anwar berkata, selagi diberi mandat dan kepercayaan oleh rakyat, beliau selaku ketua kerajaan tidak akan tunduk dan gentar sebarang ugutan. Sebagai negara bebas, katanya, Malaysia tidak akan berhenti memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Terdahulu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri menggesa Anwar mendedahkan bentuk ugutan dan tekanan diterimanya susulan pendirian Malaysia terhadap konflik di Gaza.